Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bertemu dengan saya, Her Sumenarif dan Bung Roky Gerung. Ini kalau kita mengamati pilkada ya, terutama pilkada di dua daerah ya, di Jakarta dan Jawa Tengah ini makin menarik ini karena ini bukan hanya perang bintang tapi juga perang para elit politik ini ya. Jadi Bung Roky kemarin itu Anies Baswedan menerima kunjungan pasangan Pramono Ranol. Ini di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Walau tidak ada ucapan dukungan, tapi itu sinyal yang jelas bahwa dia mendukung pasangan itu dan itu artinya juga semacam aba-aba bagi para pendukungnya untuk mengikuti langkahnya. Apa kalkulasinya Anies sehingga dia meninggalkan pasangan Ridwan Kamil dan khususnya PKS lah, karena PKS kan sekarang ini berpasangan dengan Ridwan Kamil. Ya, itu satu gejala atau fenomena yang menarik bahwa PKS gagal untuk memastikan suara Anies dikirim ke Ridwan Kamil. Padahal secara sebetulnya secara kultural, secara pengkondisian Anies dimaksudkan untuk ikut mendukung Ridwan Kamil. Tapi ternyata PDIP atau Pramono Anung dan Rano Karno lebih diminati oleh Anies ketimbang PKS. Jadi kita mau lihat itu sebetulnya apa yang menyebabkan Anies pada akhirnya memberi kepastian bahwa suara dia itu atau yang disebut anak-anak Abah ini akan mampir ke Rano Karno dan Pramono Anung. Kita bisa buat analisis apakah itu semacam pragmatisme Anies yang melihat bahwa Ridwan Kamil itu potensi untuk kehilangan dukungan karena ketiadaan ide yang sifatnya menarik, ide yang sifatnya captivated itu. Kan berkali-kali kita lihat bagaimana Ridwan Kamil mondar-mandir di Jakarta dan nggak ada yang sapa. Kan itu intinya tuh. Jadi Anies mungkin berpikir pragmatis bahwa ini buat apa mendukung Ridwan Kamil yang dari awal sebetulnya dipaksakan hanya untuk tukar tambah politik dan membiarkan Jawa Barat itu dimenangkan oleh partai yang lain, oleh calon yang lain tuh. Atau karena memang ada ambisi Ridwan Kamil untuk masuk ke Jakarta supaya gampang lompat ke 2029. Jadi kelihatannya pikiran-pikiran semacam ini yang sedang diedarkan untuk dianalisis oleh para komentator. Tapi saya tetap menganggap bahwa potensi Anies untuk dihidupkan kembali kartunya hanya mungkin terjadi kalau ada partai yang secara inklusif memasukkan Anies ke dalam wilayah yang lebih sekuler. Kira-kira itu tuh. Ini saya mulai dengan istilah yang mungkin kontroversial. Anies selama ini dikesankan hanya diasuh oleh kalangan Muslim politics. Kira-kira begitu. Dan Anies tentu tahu bahwa ya, itu tidak cukup untuk jadi pemimpin nasional. Jadi Anies memberi sinyal bahwa dia bisa juga atau menyelenggarakan politiknya bukan secara eksklusif tetapi secara inklusif. Dan PDIP tentu ada partai yang lebih inklusif untuk tidak menyebut sekuler bagi Anies. Jadi kelihatannya Anies punya perencanaan baru untuk mulai masuk ke dalam wilayah yang tidak sempit itu dan tidak sempit secara ideologis. Nah, ini sebetulnya yang menarik bahwa Ridwan Kamil juga ada di dalam wilayah itu tadinya. Tetapi begitu bersekutu dengan PKS, dia langsung didefinisikan secara sempit bahwa ya ini adalah kepentingan politik Muslim. Ini hal yang harus kita deskripsikan tuh bahwa taktiknya Anies lebih canggih dari taktiknya PKS itu ya itu urusan kalkulasi pribadi. Tetapi yang lebih masuk akal sebetulnya adalah dan ini yang merupakan dalil saya, Ridwan Kamil tetap dikondisikan atau terkondisikan sebagai bagian dari kepentingan Presiden Jokowi kan itu dasarnya kan. Kim Plus itu artinya ada Jokowi di situ. Saya pernah usulkan supaya Ridwan Kamil ucapkan bahwa oh, kami Kim atau saya Ridwan Kamil Kim tetapi bukan Kim Plus tapi Kim Minus.
maksudnya ya minus Jokowi, minus Gibran, itu mungkin lebih lebih sensasional. Tapi Ridwan Kamil justru bertemu dengan Presiden Jokowi, dan itu yang menjawabkan orang meragukan bahwa Ridwan Kamil bisa otentik sebagai pemimpin. Saya pikir selain analisis Anda tadi ya, bahwa Anies ini mencoba dia keluar dari stereotype bahwa dia adalah kandidat dengan basis kalangan Muslim dan khususnya Muslim perkotaan, tapi ternyata dia juga bisa bekerja sama dengan PDIP. Saya kira pesan yang juga cukup jelas dari Anies itu dia memilih mendukung kandidat yang berhadapan dengan Jokowi. Implikasi dari mendekatnya Anies ke Pramono Anung juga itu menandakan bahwa publik ingin melihat DKI itu tidak mengabdi pada kekuasaan. Jadi kelihatannya Pak Jokowi kan ingin memastikan bahwa Anies tidak akan muncul lagi di PDIP di Jakarta, dan dengan sendirinya akan dihalangi Anies berkunjung ke PDIP atau dikunjungi oleh PDIP. Tetapi kalau fakta hari ini menunjukkan bahwa Anies bisa berdekatan dengan PDIP, itu penanda juga di daerah bahwa ada kesulitan dari rezim Pak Jokowi atau sisa-sisa kekuasaan Pak Jokowi untuk menghalau PDIP. Jadi kalau PDIP menang di Jakarta dan kelihatannya akan itu yang terjadi, maka itu atau harapan itu juga berlaku di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Jadi kelihatannya ini faktor Jokowi ini akan dibatalkan, atau upaya Jokowi untuk terus cawe-cawe. Orang bilang ya boleh, boleh dong Jokowi cawe-cawe, boleh aja sebagai orang biasa sekarang. Tetapi kan konteksnya adalah keinginan Jokowi untuk memastikan pengendalian politik supaya anak-anaknya itu bisa ikut di dalam proses 3-4 tahun ke depan menuju 2029. Jadi kita mesti baca dari segi itu, bukan sekedar hak Jokowi untuk mendukung seseorang, tapi hak Jokowi mendukung calon-calon gubernur atau bupati ini untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan wilayah yang dia dukung tuh. Kan tetap kita mesti jujur katakan bahwa Jokowi punya perencanaan yang final bahwa Indonesia itu harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dinastinya tuh. Jadi bukan kepentingan pilkada sebetulnya, tapi kepentingan jangka panjang. Kita bisa baca itu dari awal, dan bacaan kita memang mengarah ke situ pada akhirnya. Nah sekarang kita geser ke Jawa Tengah. Ini juga nggak kalah serunya ini, Bung Roky. Karena hari ini Jokowi itu sesuai dengan janjinya itu turun berkampanye bersama pasangan Lutfi dan Tad Yasin. Dan Jokowi memulainya dengan berkampanye di kota Purwokerto. Ya tentu dipersiapkan secara matang oleh tim mantan Presiden Jokowi bahwa Jokowi akan belusukan kiri kanan, masuk sampai ke daerah-daerah, dan itu menunjukkan kepanikan sebetulnya tuh. Dan terjun langsung itu artinya memastikan bahwa dukungan itu real. Tetapi kita tahu bahwa kalau Jokowi turun itu artinya ada amplop juga yang turun, ada BLT yang turun, ada hadiah yang turun. Dan itu yang akan dipamerkan di publik. Dan pasti akan bocor, banyak bocornya. Begitu Pak Jokowi mulai berkampanye, maka aktivitas buzzer atau follower beliau itu akan beroperasi juga di dari gang-gang, mungkin di pusat-pusat keramaian di desa-desa atau di tempat-tempat publik. Jadi kita melihat bahwa Pak Jokowi memang tidak ingin tersisi atau tertinggal dari politik. Hal ini memang hak beliau. Tapi kalau kita mau pastikan, ya kalau Pak Jokowi masih menginginkan penguasaan politik, ya mestinya dari awal masuk Golkar aja kan. Tapi kita juga menduga, ya mungkin petinggi-petinggi di Golkar itu sudah pasang badan untuk menolak Jokowi, sehingga isu kemarin bahwa Jokowi sebetulnya memang ada di dalam komposisi yang dibuat oleh Bakhil ternyata tidak terjadi itu. Lalu orang bilang itu rumor. Saya kira bukan rumor, karena memang ada dinamika di Golkar yang ingin menghalangi Jokowi. Kan tidak mungkin kalau isu itu tidak dihembuskan oleh kalangan Jokowi sendiri kan, bahwa Pak Jokowi akan ada di dalam struktur baru dari Golkar. Dan supaya terlihat bahwa itu dipersiapkan dengan baik, maka dicicil isunya. Tiba-tiba nama Pak Jokowi nggak ada di situ. Jadi sebetulnya Jokowi juga sedang fight back, karena dia menganggap bahwa Golkar itu kena tokoh utamanya adalah dalam lakon Bahlil itu tetap dikendalikan oleh
dalang yang namanya Jokowi, ternyata Bachlir tidak sanggup juga untuk menjamin bahwa Jokowi bisa ada dalam struktur Golkar. Nah itu menunjukkan secara samar-samar atau cukup jelas bahwa di Golkar ada faksionalisme yang hendak menghalangi masuknya Jokowi ke Golkar. Dan itu pasti mereka ya tahu bahwa Jokowi hanya ingin memanfaatkan Golkar, bukan ingin membesarkan Golkar, hanya ingin memanfaatkan Golkar untuk kepentingan dinastinya. Itu poinnya. Fenomena turunnya Jokowi dalam berkampanye di pilkada ini diikuti dengan kekhawatiran oleh banyak pengamat tentang masa depan demokrasi kita. Walaupun banyak pendukungnya yang akan membela, apa yang salah dengan Pak Jokowi ikut berkampanye? Toh dia bukan lagi seorang presiden. Ya akhirnya kita mesti bikin evaluasi atau semacam renungan bahwa demokrasi Indonesia yang hendak dipertontonkan melalui pilkada ini sebetulnya kehilangan dimensi moralnya tuh, dan pasti bisa diduga kepentingan-kepentingan oportunistik pragmatis itu yang lebih kuat beroperasi ketimbang mereka yang menginginkan pemilu yang jurdil, bersih dan sebagainya. Jadi fenomena Jokowi ikut serta di dalam politik itu bukan sekedar diterangkan sebagai hak seseorang yang bukan lagi presiden untuk menjagokan pilihannya, tapi ini bagian dari kerusakan etika politik. Ya saya tahu bahwa nanti akan, ya kenapa sih mesti protes kalau Jokowi ikut, bukankah dia bukan lagi ketua atau presiden, jadi nggak ada hubungannya antara kekuasaan Jokowi dengan dukungan dia pada seseorang yang di Jawa Tengah mau jadi gubernur, di Jawa Timur mau jadi gubernur, di Sumatera Utara mau jadi gubernur. Yang harus kita lihat dimensi etisnya tuh, dan tidak terjadi upaya untuk menyehatkan demokrasi. Jadi fasilitas yang masih nempel pada Jokowi itu dia pergunakan bahkan ketika dia tidak secara legal lagi punya kekuasaan untuk memastikan keinginan dia melihat dinastinya di 2009. Hanya itu keterangannya tuh. Boleh ya boleh aja, tetapi sekali lagi prinsip-prinsip yang kita ingin kemukakan bahwa kita memerlukan banyak toko yang harusnya jadi guru bangsa, jadi pandito, jadi apa yang disebut sebagai pemikir peradaban, kan itu ya yang nggak terjadi. Jadi setelah berhenti jadi presiden, Jokowi justru jadi politisi, bukan jadi negarawan. Jadi kelihatannya itu tuh, dan kapasitas Pak Jokowi makin lama makin terlihat tak bermutu tuh, karena harus dipastikan si ini bertemu lalu dipotret seolah-olah itu adalah akan berakibat pada elektabilitas. Saya kira justru terbalik tuh, semakin banyak orang yang merasa bahwa Jokowi masih memanfaatkan feodalisme, masih memanfaatkan yang disebut sebagai blusukan, masih memanfaatkan BLT yang walaupun bukan dari negara tapi berupaya untuk disalurkan pada publik sehingga publik tidak belajar politik akhirnya kan. Jadi Jokowi tidak mengajarkan dalil-dalil integritas dalam demokrasi. Kalau Pak Jokowi ingin itu, mestinya dia datang dan berpidato bahwa oke, kita harus tetapkan kembali etika politik supaya demokrasi betul-betul dilakoni secara jujur. Nah, itu yang nggak terjadi tuh. Jadi sekali lagi, itulah kondisi kita. Tapi evaluasi tetap dilakukan oleh FNN. Salam akal sehat. Salam akal sehat.